keputusan rakyat baru-baru ini, mereka dapat 89 kerusi, kami dapat 133 kerusi. Mereka dapat 3 negeri, iaitu PAS dapat Kelantan, PKR dapat Selangor, DAP dapat Pulau Pinang. Mereka ada 3 parti, mereka dapat sebuah negeri seorang. Itu baru-baru ini punya kenyataan. Tapi pada titik yang sama, kami dapat menawan Perak, kami dapat menawan Kedah. Banyak pres tidak melaporkan Barisan Nasional menawan Perak. Saya dengan ini ingin menyebut supaya dalam laporan-laporan kita harap disebut Barisan Nasional menawan Perak. Pada tahun 2008, Perak kalah. Barisan Nasional kalah pada tahun 2008 di Perak. 11 bulan selepas itu baru ada kemenangan kerana tiga yang melompat kepada bebas. Jika tidak, bahawa kita tidak dapat memerintah Perak. Jadi dengan perkataan Barisan Nasional dapat menawan Perak dan Kedah. Cuma di-highlight dalam semua media, laporan-laporan media mengatakan bahawa kita hanya dapat menawan Kedah. Itu tidak betul. Saya ingin memperbetulkan persepsi itu. Ya. Kemudian, satu lagi, apakah keputusan yang baru berlaku baru-baru ini? Iaitu, UMNO menambah kerusi. Kalau ada pihak-pihak yang mengatakan Presiden UMNO begitu begini, ya, itu tidak benar. UMNO menambah kerusi daripada 79 kerusi kepada 88 kerusi. Jadi Presiden UMNO tidak gagal. Ketua Penerangan UMNO tidak berapa gagal lah. Jadi itu bukan nak membela diri, cuma nak menyatakan fakta. Ya. Saya hanya menyatakan fakta. Ya. Daripada 79 naik 88 kerusi. Kita belum dapat lagi 2/3 kerusi itu. Sabarlah, nampak gaya mungkin pada pihak 14. Jadi, satu lagi perkara yang saya ingin menyebut dan telah kami bincangkan tadi bersama, iaitu pembangkang ini ada lagi ruang. Bukan hanya pembangkang, pihak-pihak Barisan Nasional yang tidak bersetuju 1-2 kerusi, ada ruang. Bukan ruang melalui bantahan dan himpunan, tapi ruang melalui petition. Ini disebut dalam kita punya Undang-Undang Malaysia, ya. Undang-Undang Malaysia Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dan kaedah. Ini adalah cara keluar untuk mereka nak menyatakan tidak bersetuju. Kalau mereka kata apa dia, ya, beg undi hilang, bukti kan? Tapi setakat ini SPR tidak ada menyatakan ada beg undi hilang. Mereka kata ini kerajaan gelap BN sebab blackout. Dan siap ada kartun lagi. Sebelum blackout sekian banyak jumlah peti undi, kemudian blackout, lepas itu bertambah. Buktikan, setakat ini SPR kata tidak ada satu tempat pun yang blackout. Ini blackout kat mana ni? Rasanya mereka ni bermimpi siang hari kot. Jadi sesudah ini satu pembohongan. Ratusan ribu pendatang asing mengundi, itu juga pembohongan. Mereka kena bawa lah ratusan ribu itu ke mahkamah. Kalau boleh bawa seorang pun dah hebat lah. Kalau ada, ya, saya yakin tidak ada pengundi asing yang mengundi. Orang asing yang mengundi tidak ada walaupun seorang. Itu keyakinan saya. Tetapi kalau mereka ada tuduhan-tuduhan, mereka kena bawa pendatang asing itu ke mahkamah. Buat dulu petition pilihan raya. Dalam masa 21 hari selepas keputusan digazetkan. Bila gazet, saya difahamkan oleh SPR dalam masa 2 minggu keputusan akan digazet. Dalam tempoh 21 hari, buat petition pilihan raya. Kumpul bukti-bukti. Tahun 2004 ada puluhan petition pilihan raya. Tahun 2008 ada puluhan petition pilihan raya. Dan kita juga tahu bahawa petition pilihan raya ini sebahagiannya mereka menang. Ya, pembangkang pernah menang petisyen pilihan raya di Likas, pembangkang pernah menang petisyen pilihan raya di Limbungan dan Sungai Pinang. Bersama-sama yang masih ingat peristiwa-peristiwa itu. Jadi kenapa mereka tidak mahu menggunakan kaedah yang sah apabila mereka tidak berpuas hati? Ya. Ini ingin menjadikan seolah-olah mereka ini tidak menghormati peraturan.
dan mereka ingin mengajar anak-anak muda Malaysia ini melanggar peraturan, sedangkan kita negara yang punya peraturan. Dan pada ketika yang sama, mereka juga memalukan negara mereka sendiri di mata dunia atas tuduhan-tuduhan palsu dan fitnah-fitnah serta pembohongan yang mereka nyatakan dalam akhbar-akhbar mereka dan dalam ucapan-ucapan mereka. Kemudian, satu lagi perkara tajuk untuk saudara melihat dalam itu ialah undi popular. Wah, kalau anak berada yang berucap, mereka dapat sekian banyak undi popular, itu sebab mereka patut memerintah. Malaysia ini bukan ikut undi popular. Kita mengikut sistem siapa-siapa yang menang satu-satu kerusi, kemudian kita jumlahkan kerusi yang kita menang, bukan jumlah undi popular. Dan undi popular pembangkang dicampurkan 50%, itu kenyataan SPR, tetapi mereka menambah-nambah undi popular yang mereka nak, katakan 50% lebih dan sebagainya. SPR telah membuat kenyataan undi popular tiga-tiga parti itu dicampurkan 50%. Kalau 50% baru separuh. Kita tidak nafi bahawa undi popular Barisan Nasional 46-47%, dan 3% lebih itu ialah undi rosak dan undi bebas. Tapi saya ada di muka surat 3, ya. Di muka surat 3 saya ada senarai peratusan undi popular yang ada pada saya. Perlis BN lebih daripada pembangkang undi popular. Kedah lebih. Kelantan mereka lebih. Terengganu BN lebih. Penang mereka lebih. Perak Perak BN kurang, okay. Kemudian Pahang BN lebih. Selangor mereka lebih. Wilayah mereka lebih. Negeri Sembilan BN lebih. Melaka BN lebih. Johor BN lebih. Sabah BN lebih. Sarawak BN lebih. Di manakah undi popular mereka ni yang banyak? Undi popular mereka banyak ialah di Selangor. 1,044,758. Barisan Nasional 685,502. Kalau mereka nak katakan undi popular mereka lebih, lantas mereka kata seluruh rakyat Malaysia menolak. Pembohong. Pembohong. Ya. Sebab faktanya Sarawak kita lebih, Sabah kita lebih, Johor kita lebih, Melaka kita lebih, Negeri Sembilan kita lebih, ya. Terengganu kita lebih, Kedah kita lebih, Perlis kita lebih. Lepas itu mereka buat kesimpulan seluruh rakyat Malaysia menolak. Kami ini tidak sebodoh matematik dibanding dengan mereka. Lulus matematik belaka. Jangan nak meliwat pemikiran rakyat. Pembangkang jangan cuba meliwat pemikiran rakyat dengan membuat kenyataan-kenyataan palsu sebegini rupa. Mereka lebih 400 ribu di Selangor. Kerana lebih 400 ribu di Selangor itulah dicampur keseluruhan, maka kelihatan mereka lebih di seluruh Malaysia. Sedangkan hanya Selangor yang lebih. Terlalu lebih. Ya. Itu satu perkara yang saya ingin nyatakan di sini. Satu perkara, kenapa kita tidak boleh membuat satu-satu kawasan itu sama jumlah pengundi? Kerana kita ini ingin adil. Kita bukan buat sama rata. Kita justice, bukan sangat equality. Nah, itu konsepnya. Apa maksud saya? Negeri Sarawak, contoh kita ambil Sarawak, ya. Sebab isteri saya orang Sarawak, maka saya ambil contoh Sarawak. Negeri Sarawak ini lebih kurang sama besar dengan Semenanjung. Negeri Sarawak ada 31 kerusi, ya. Semenanjung 165 kerusi. Negeri Sarawak satu ketua menteri, Semenanjung ada 12 ketua menteri dan menteri usaha. Bayangkan kerja yang perlu dibuat oleh seorang ahli parlimen di Sarawak. 31 orang menjaga dibanding 165 orang di Semenanjung. Kalau ikut pandangan pembangkang, nak disamakan, katalah 60 ribu satu parlimen untuk nampak macam lebih equal. 60,000 satu parlimen. Apa akan berlaku di Sarawak? Sarawak ada 1,083,972 pengundi. Keseluruhan.
Kalau kita bagi pada 60 ribu pengundi satu parlimen, maka kerusi di Sarawak akan berkurang daripada 31 kepada 18 kerusi. Jadi saudara, apa maksudnya? Kalau 18 kerusi di Sarawak, satu orang ahli parlimen jaga seluas macam sebuah negeri. Manalah lah ahli parlimen itu? Sebab sebab apa? Sebab Sarawak ini sama besar dengan Semenanjung. Daripada 31 turun 18. Dengan lain perkataan, keluasan satu yang patut dijaga oleh seorang ahli parlimen Sarawak semacam sebuah negeri Semenanjung. Itu tidak adil. Itu tidak adil. Kita menjunjung adil, ya? Bukan menjunjung equality yang diharapkan oleh pembangkang. Kita adil, kita kena berlaku adil kepada ahli parlimen di Sarawak. Itu sebab kita pecah 31 kerusi dan 25 kerusi di Sabah kerana keluasan yang begitu hebat. Kinabatangan, Batangan, Bu Mokhtar pernah sebut pada saya, hampir luas sama dengan Pulau Pinang. Betapa sukarnya dia nak menjaga. Itu sebab di Serdang 127,000 pengundi satu parlimen. Ahli parlimen Serdang boleh pusing seluruh Serdang, saya rasa satu hari selesai. Tetapi saya 49,000 pengundi Pontian, ada 250 kampung. 250 kampung, kalau saya balik satu minggu satu kampung, 5 tahun baru selesai. Ini kenyataannya. Itu sebab Pontian 49,000 satu parlimen. Pontian tak ada universiti. Serdang ada dua ke tiga universiti. Tiga universiti kat Serdang. Perkara ini diputar belit oleh pembangkang apabila mereka menyebut one man one vote, mereka menyebut undi popular. Ini putar belit peliwatan pemikiran rakyat yang dibuat oleh pembangkang. Sekali lagi saya menyebut perkara itu. Okay. Saya harap dipahami kenapa kita buat sistem sedemikian rupa. Kerana kita inginkan adil kepada ahli parlimen di satu-satu kawasan. Untuk dia membangunkan kawasan Kuala Lipis, untuk dia membangunkan kawasan Gua Musang yang begitu luas. Gua Musang sahaja hampir keluasannya itu sama dengan 13 kawasan parlimen yang lain. Ambil satu Gua Musang, saudara pergi tengok kita, hampir sama luas dengan 13 kursi parlimen yang lain. Tengku Razali punya payah nak pergi ke Postbrook kalau jalan kaki satu hari baru sampai. Jadi saudara, perkara ini perlu dipahami oleh anak-anak muda di kawasan bandar yang tak pernah masuk kampung dan memahami kenapa kita meletakkan sistem sedemikian rupa. Okey. Seterusnya saya ingin menjawab penggunaan dawat kekal. Saya baru tahu, diberitahu oleh SPR, saudara puan tahu, bahawa ada 1% silver nitrate dalam kita punya dawat kekal dibanding dengan 7% ke 20% silver nitrate di negara-negara lain. Saya dipahamkan SPR mendapat nasihat dari Kementerian Kesihatan, silver nitrate yang tinggi nilai konten peratusannya akan menyebabkan kanser dan penyakit buah pinggang. Rupa-rupanya SPR nak menjaga rakyat dengan mengurangkan kandungan silver nitrate dalam kita punya dawat kekal. Dan dawat kekal itu kelihatannya tidak kekal 7 hari. Dawat kekal itu kekal sehingga waktu yang tertentu. Tapi saya percaya kalau dawat kekal itu setelah diletak di tangan dan kita bungkus tangan itu, bungkus tangan itu jangan kena air, saya kira 7 hari sampai dan tapi dia dibawa mandi, digosok dengan klorok, disengajakan untuk hilangkan, untuk menimbul persepsi seolah-olah dawat kekal itu penipu. So, saudara sekalian, itu adalah perbuatan jahat sebenarnya. Saya nak ulang, dawat kekal kat tangan, kita tutup jari kita dengan plastik, kekallah dawat itu silap setahun. Bukan begitu? Tetapi kalau sengaja digosok, dikikis, memanglah, ya. Apa tujuan dakwah kekal? Tujuan dakwah kekal ialah untuk menambah mekanisme tambahan. Apakah mekanisme supaya orang tidak mengundi dua kali? Empat kali potong nama. Pertama, kita pergi ke barang SPR. Satu nama telah ditanda. Satu nama sekali potong. Masuk dalam dewan nak mengundi, jumpa pegawai SPR, satu lagi kali nama dipotong. Lepas itu, dia sebut Ahmad bin Maslan,
3, 2, 1. Maka dua orang akan potong nama kita. Siapa dia? Polling agent BN, cari 3, 2, 1 Mak Maslan, potong nama. Siapa satu lagi? Siapa yang potong nama kita? Polling agent pembangkang, potong nama. Dia cari dalam kertas 3, 2, 1 Mak Maslan, dia potong nama. 4 kali potong nama. Macam mana Mak Maslan nak masuk sekali lagi? Ini mereka tak faham proses. Tak faham proses dan sekali lagi memutarbelitkan fakta. Pertama, di barung SPR. Kedua, kerani pegawai SPR. Ketiga, polling agent BN. Keempat, polling agent pembangkang sendiri. Mereka yang membangkang dan membantah dan menimbulkan ini tak tahu proses mengundi bagaimana. Kemudian, satu lagi yang saya nak jawab ini, kabar angin gangguan bekalan elektrik. Saya nak tunjuklah saudara supaya saudara, saya tak mahu menjadi orang yang dituduh membohong. Okay. Ini suara keadilan. Apa disebut? Cara menambah undi. Saya tahu saudara tak baca soal khabar ni. Saya kenalah baca sebab saya nak kena tahu apa benda dia kata. Cara menambah undi. Kaedah. Satu, peti undi ada 3. Lepas itu, elektrik terputus. Tiba-tiba, apa ni, peti undi jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berjaya. Tajuk Najib Magic. Wah, tuan-tuan. Ini pembohong tengah hari buta. Pembohong tengah hari buta. Suara keadilan. 120, 7 Mei 2013. Dan saya tahu benda-benda ni semua ada dalam dia punya blog, laman web, Twitter, entah segala. Ya, ini semua pembohongan. Pembohongan yang amat-amat jahat. SPR dah beritahu, tidak ada satu tempat pun berlaku blackout. Tidak ada satu tempat pun berlaku blackout. Nah, itu satu ya. Okey. Pengundi hantu. Pusat 5. Pengundi hantu. Tidak ada sekalipun dalam mana-mana petition pilihan raya sejak merdeka, pembangkang boleh membuktikan wujud pengundi hantu. Kalau ada pun pengundi hantu, agak-agak hantu boleh mengundi ke saudara? Dia tidak ada pengundi hantu. Yang ada ialah pengundi luar. Pengundi luar. Orang balik ya, macam baru-baru ni, dia kerja kat Taiwan. Dia kebetulan orang Cina Pontian. Dia kerja di Vietnam. Kebetulan dia Cina Pontian. Saya diberitahu oleh rakan-rakan MCA, Cina Pontian yang kerja di Vietnam, Cina Pontian yang kerja di Menteri Taiwan, balik dan dia bawa mak ayah dia kiri dan kanan tangan dia. Dan saya pun kalah lah di 5 peti undi yang tak pernah saya kalah sebelum ni. Daripada Singapura tu memang banyak. Mereka bukan pengundi hantu. Mereka Cina Pontian. Mereka ya orang Melayu Pontian yang balik daripada Kuala Lumpur ya. Kadang-kadang kita tak tengok dia 5 tahun dia sibuk mencari nafkah. Lepas itu kita tuduh dia pengundi hantu ke. Jadi ini semua pembohongan-pembohongan. Janganlah tahan bas bawa kerja Bangladesh nak pergi kilang. Bas balik daripada kilang Bangladesh bekerja. Kita ni ramai pekerja Bangladesh. Kita ramai pekerja Indonesia. Kita ramai pengundi pekerja Myanmar dan banyak. Kenapa? Sebab orang Malaysia dah maju ya, dah makin malas untuk kerja-kerja menyabit sawit. Malas untuk kerja-kerja buat plaster dan mengangkat segala batu bata. Jadi mereka lah kerja untuk kita. Jangan ditahan mereka ni nak pergi kerja. Lepas itu tuduh mereka ini ialah pengundi hantu. Itu satu lagi kerja jahat ya. Jadi tidak ada pengundi hantu yang dituduh oleh pembangkang itu. Wah, dia sebut ratusan ribu. Kita tidak sebodoh itu saudara ya. Tunggu kat airport. Pekerja apa? Pekerja Risda, Nasco, nak bawa kelapa sawit, nyabit. Lepas itu tuduh itu pekerja hantu yang dibawa daripada luar negara. Ini semua adalah perkara yang jahat daripada pihak pembangkang. Akhirnya, pusukan 6, hormatilah mandat rakyat. Kita tidak buat sebagaimana mereka lakukan. Dan saya harap Anwar Ibrahim dan kawan menerima keputusan dengan hati yang terbuka. Ya, kami tahu ya. Kami juga kecewa tak dapat 2/3. Tapi kami tahu mereka lebih kecewa sebab
selama ini mereka kata mereka dah dapat lawan Putrajaya. Tetapi rakyat telah buat pilihan, oleh kerana itu hormati mandat rakyat, hormati demokrasi. Kita juga dapat pengiktirafan daripada pelbagai pihak yang jadi pemerhati dalam pilihan raya ini, dan hormati segala suara rakyat, suara rakyat, suara keramat, kata mereka. Dan rakyat telah bersuara, terimalah suara rakyat, suara keramat.